Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mulai hari ini cikgu akan buat satu perkongsian, satu hari satu soalan untuk kamu ulang kaji. Soalan hari ini iaitu soalan berkaitan dengan bulatan. Okey, ini soalan dia. Soalan bulatan, dia minta awak cari nilai X. Okey, nilai X di sini, nilai X. Okey, jadi apa yang awak perlu tahu apabila awak ingin menjawab soalan bulatan, iaitu awak kena tahu ciri-ciri tangent kepada bulatan. Ini ciri-ciri. Okey, ini tangent. Okey, ini tangent kepada bulatan. Okey, tangent dengan pusat 90 darjah. Okey, itu awak kena ingat. Kemudian sudut di pusat 2 kali sudut litan. Okey, kalau sudut litan 31, di sini 62 darjah. Okey. Kemudian apa yang awak kena tahu? Apabila sudut di sini 44, sini 31, yang ni semua kita tolak. 180 tolak 44 tolak 31. So awak akan dapat 10 tolak 4, 6, 6 tolak 1, 5. 7 tolak 4, 3, 3 tolak 3, 0. Jadi 1, 0, 5. So bermakna sini 1, 0, 5. Okey, apabila sini 105, okey. Tadi masa cikgu beritahu kamu sudut tangent pusat garisan sesenjang dengan pusat 90 darjah, maka sini 90, maka 105 kita tolak dengan 90, kita akan dapat 15. Okey, bermakna di sini 15. Okey, kemudian satu pusingan 360 darjah. Jadi 360 darjah kita tolak dengan 62. So awak akan dapat 298. Okey, bermakna yang di sini 298. Okey. 298. Segi 4 ini 360 darjah. Okey, so 360 darjah kira kita tolak dengan 98, kita akan dapat sini 2, sini 15, 15 tolak 9 dapat 6. Okey, tinggal 62. 62 tolak dengan 31, ni tolak dengan 31 ni. So 1, 6 tolak 3, 3. 31 tolak dengan 15. So sini pinjam 11. 11 tolak 5, 6. Tinggal sini 2, 2 tolak 1, 16. Jadi X adalah 16C. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.